Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Senor 2020 untuk Koma ada. Okay, hari ni saya nak buat es krim Malaysia daripada bunga telang. Saya dah pergi kutip tadi banyak dengan si Angoh. Ikutkan awal saya nak kutip bunga telang tadi. Hujan berhenti baru saya kutip. Tengok banyak yang dah kecut-kecut. Dia dah apa? Dah banyak yang orang kata berair lah kena hujan. Okey, sebelum tu jom kita buat aiskrim bunga telang. Okey, bunga telang pun kita dah kutip. Dapat banyak koma. Ni bekas besar ni. Alhamdulillah, ini saya nak rebus dan juga hari ni saya nak buat aiskrim. Aiskrim Malaysia bunga telang dan juga nak simpan sikit esok nak buat kuih. Ikutkan nak buat kuih hari ni tak jadi. Besok kita buat kuih. Kita simpan dulu separuh daun bunga telang ni. Daun bunga telang pula, bunga telang. Okey, jom kita rebus. First sekali kita masukkan air yang banyak sebab kita nak buat aiskrim agak banyak juga. Kita rebuskan, buangkan belakangnya yang belakang hijau tu, kita tumpuk. Masak sehingga dia keluar warna biru. Dah habis dah saya buang dia punya daun belakang, dia punya kelopaknya. Tengok air birunya memang cukup-cukup biru koma sebab dia punya daun yang banyak. Kita tunggulah, kita masak sehingga betul-betul dia punya daun bunga tu hilang warna. Hilang je warna dia, boleh kita angkat. Ini masih ada lagi warna dia. Dia lama sikit, bagi melekok betul. Nampak dia ada lagi warna birunya. Nampaknya dia punya daun tu dah, bunga tu daun saja saya sebut, bunga tu dah cukup-cukup masuk dah. Sebab tengok ni, bila kita angkat warna biru tu dah tak ada warna bunganya. Angkat tutup api dan sejukkan lah. Okay, bunga air bunga tengan telang ni dah sejuk. Kita masuk ini, saya buat aiskrim pakai guna apa ni, bekas yang pahit macam ni. Bila kita nak buat aiskrim, kita masukkan apa, moncong plastik tu di sini. Tu kita tahu macam biasa tu kita buat air minum tu kan. Macam tu lah. Okay, kita tampilkan. Saya nak menggunakan susu, bukan biru kosongnya. Dah tu kita tengok inilah rupanya kalau dah kita dah rebus bunga telangnya. Kita asingkan ampasnya dan kita masukkan terus susu. Kalau dalam besar ni 5 liter bekas ni, 2 teng susu. Cukup dah manisnya. Susu ni tak kisahlah nak apa, jenama apa, cak apa pun. Kita kacaukan.
air bunga telang susu biru. Ha, biru laut. Cantik warnanya. Daripada celup, ini original warna. Bila rupa air bunga telang, telang susu. Harap-harap dia orang sukalah beli es krim bunga telang ni. Lagipun es krim ni lebih bahsiat. Ha, siapa yang meminumnya lebih tenaga. Ha, kekal muda ke cerikan? Kekal muda. Ha, lagi dia ais krim ni yang istimewa ni boleh hilang jerawat. Ha, siapa yang muka-muka jerawat tu bolehlah cuba minum kan. Mana tahu kan kok hilang jerawat tu. Ha, kita tiur je mana tahu betul-betul jadi boleh hilang. Tu saya anak saya yang suruh Kak Long itu ada minum sikit. Bukanlah kata kata ada minum. Kau minum sikit, dia segelas kalau kau minum. Ha, tengok muka dia berkelip tu. Kata minum dah selalu kok mentahu jerawat tu hilang kan. Kita, kita baik, baikkan macam ni. Ha, jadilah macam ni. Ini pun saya buat. Lima kupang. Saya jual dua harga je. 5 kupang, 3 kupang. Kalau macam air coki-coki Oreo tu 5 kupang. Ha, nampak ni. Inilah hasilnya. Jadilah panjang apa ni, ha, 3 kupang. Ha, tak pendek. Panjang ni. 3 kupang. Tapi rasa ni tahu buat butir susu biasa ni kan. Kalau dia nak minum tu tadi ikat ke apa nak suruh simpan dan kenal untuk satu minum tu nak simpan. Saya biasa macam ni lah ikat, tak kata ikat yang pesen baru tu yang apa tarik ke minum ikat, tak kata cuba-cuba tak mahu yang sekarang jadi orang ikat yang pakai siku yang cuba atas dia kan. Kalau nak yang atas dia tu, kalau nak tarik benda ni dah boleh makan. Tak ada jenuh lah saya buatnya. Pandai minum belajar. Okay, kita buatlah seterusnya ais krim sampai habis. Okay, lupa nak cakap kalau 5 liter ni lebih kurang 40 lebih 40 lebih batang. Dapatlah model ni balik kan ais krim. Dan juga saya jual ais krim ni bertahun dah, rasanya 5 tahun ada. Ada 5 tahun? Ada. Kita duduk sini pun dah berapa? 4 tahun. Belum lagi jual sikit. Umur saya lagi dah jual. Kau lupa tu. Kau kecil lagi. Yang Cik Su dengan anak Cik Ina beli es krim tu. Umi ingat dulu kat rumah belakang ni. Mula-mula saya apa? Mula-mula saya saya buat es krim ni pun dah dah agak lebih 5 tahun lah. Saya buat sejak saya duduk sini. Saya ingat rumah lama dulu belakang tu. Rumah saya ada, saya tunjuk ada belakang tu rumah yang tak diduduk orang. Dah tak boleh duduk dah. Saya start situ lah. Dah saya duduk sini 12 tahun. Kira dalam 10 tahun lalu saya buat es krim. Alhamdulillah, budak kat sini pun suka es krim. Dia kata sedap es krim Cik Nurul. Cik Nurul, dia panggil Cik Nurul. Yang budak, yang kecil semua dia panggil Cik Nurul. Kan, yang ada setengah panggil macam Cik Nurul. Ada setengah Cik Nurul, macam-macam lah. Cik ke, pakcik ke, tak ada masalah. Ya ke Cik Nurul? Kan? Kata 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih lah. Alhamdulillah. Dengan rezeki kuih es krim ni kan. Sikit-sikit. Tak adalah orang kata banyak dapatnya. Boleh lah untuk belanja-belanja sikit-sikit. Jadilah. Dulu tak ada air Oreo, air cok-coki. Lani baru ada. Sebab dah diviralkan. Baru ada Oreo, cok-coki. Lebih tepat. Sumi ya. Sumi tu Nata di koko Sumi dah. Lupa umur buat ada buat Sumi. Sumi ada saya buat tapi kurang nak ya. Kurang. Ya, banyak juga beli tapi
Sumi tu kenyok sikit sebab dia macam apa dah melembek kan. Ha. Nanti saya tunjukkan berapa banyak saya buat aiskrim jualan. Okay, inilah aiskrim yang saya buat. Ini aiskrim mangga, mango. Dia macam kuning sikit. Yang ini air anggur. Nampak anggur. Das, ini yang sejuk. Yang dah keras lah. Ini air Bandung. Air sirap Bandung. Sirap Bandung. Nampak. Ini dah tiga jenis. Lepas tu ini lychee. Lychee ni saya buat satu nata di koko. Nata di koko ni tak nampak sebab putih juga. Ha, kalau nampak ada dapat sikit-sikit nampak tu. Ha, nata di koko dengan lychee biasa. Nata di koko 5 kupang, lychee biasa 3 kupang. Ini air siapa tak kenal rumah, air asam masin. Ha, ni asam masin nampak. Ha, kalau saya tak buat macam ni tak nampak asam masinnya. Sebab dia sejuk. Dan ini air coki-coki, kegemaran anak-anak di sini. Ini air mango nata di koko 5 kupang. Air coki ni pun 5 kupang. Asam asin 3 kupang. Ini air Milo. Okey, Milo. Dan ini air Oreo. Ha, ini air bunga telang biru. Ada juga yang tak ada. Air strawberry tak ada, dah habis. Lychee ada. Lagi apa? Itu je lah. Ada lagi air yang saya nak buat nanti kami sini. Okey, saya pun dah dah buat aiskrim. Itulah dia aiskrim yang saya jual. Ada 5 kupang, ada 3 kupang. Lain-lain, mari-mari siapa nak beli aiskrim murah. Okey. Kalau dekat-dekat bolehlah koli-koli nak beli aiskrim, tak ada masalah, boleh hantar aje. Aiskrim tak mahal. Tapi kira kalau aiskrim macam Oreo dengan coki-coki sekarang ni orang jual RM1, saya jual 5 kupang. Tapi kalau jauh-jauh tu saya ambil COD lah yang dekat-dekat. Selalu kalau balik kampung tanya dengan anak skin tok. Itulah orang kata satu lagi rezeki pendapatan yang saya buat selain di YouTube semualah. Saya ada juga apa ni, kira saya buat aiskrim ni 9 tahun ni, rasa orang kata kalau orang semua orang ni jemur buat aiskrim, saya tanpa jemur buat aiskrim. Sekarang budak-budak dah banyak kan, budak-budak kecil dia banyak, orang besar pun ada makan. Hari tu Abang Askar beli dia semalam. Abang Askar beli, dia ada buat training dekat Sindabi ni. Dia orang pergi mana tak tahulah. Tapi kebetulan dia nak ikan makan aiskrim, dia minta kengin. Belilah aiskrim 50 batang. Syukur Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Kalau sekiranya kawan-kawan semua nak ikut macam saya buat aiskrim, cari pendapatan sikit-sikit, boleh je. Okey, sahaja video saya untuk hari ni. Kita jumpa lagi di live video. Bye-bye.